Siapakah sosok Nitang Gunawan yang disebut sebagai pacar baru Billy Sahputra pengganti Amanda Manopo? Berikut ini profil dan biodata Nita Gunawan yang kecantikannya mirip penyanyi Agnes Monica. Simak pula reaksi Billy Sahputra ketika digoda Raffi Ahmad. Seperti diketahui, setelah hubungannya dengan Amanda Manopo kandas, nama Billy Sahputra kini disebut-sebut dekat dengan sejumlah wanita. Selain dengan penyanyi Memes Prameswari, Billy Sahputra dikabarkan kembali dekat dengan Hilda Fitria, mantan kekasihnya. Belakangan ada satu wanita yang bahkan dikabarkan menjadi pacar baru Billy Sahputra. Hal ini dibocorkan langsung oleh Raffi Ahmad, teman sahabat kakaknya Olga Sahputra. Fakta hubungan Billy Sahputra ini terungkap ketika Raffi Ahmad tengah beradu akting dengan adiknya, Sahna Sadika, dalam salah satu acara di stasiun televisi. Dalam acara itu hadir pula Billy Sahputra sebagai bintang tamu. Suami Nagita Slavina itu pun mendadak menyebut nama Nita Gunawan dalam percakapannya. Lantas siapa Nita Gunawan? Berikut profil dan biodatanya. Profil dan biodata Nita Gunawan. Nita Gunawan adalah seorang TikToker dan selebgram yang disebut-sebut memiliki kemiripan dengan penyanyi dan aktris beken Indonesia Agnes Mo. Ia sering membagikan foto-foto selfie-nya hingga aktivitas sehari-hari yang banyak menarik perhatian karena gayanya yang selalu keren dan wajahnya pun sangat cantik. Sedangkan di TikTok, ia sering mengunggah video mengenai berbagai tips perawatan tubuh dan wajah, aktivitasnya hingga video joget TikTok. Tak hanya menjadi konten kreator, ia berprofesi sebagai seorang makeup artist atau MUA. Bukan sembarang MUA, ia bahkan punya berbagai sertifikat dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pelatihan khusus untuk makeup hingga tata rambut. Cantik dan memiliki postur tubuh yang bagus, ia tak mau ketinggalan untuk menjajaki profesi sebagai seorang model. Ia pernah tampil di acara Grand Launching Jersey Rans Cilegon FC milik Raffi Ahmad, hingga tampil di acara TV The Cafe yang tayang di Trans7 sejak April 2021.